welcome to my channel Astrinda Basri. Jadi hari ini ada kabar spesial guys buat kalian. Ini bukan kabar spesial sih, lebih tepatnya kabar gembira. Kalian pasti udah ngeliat ada apa di depan aku guys. Nih, tuh. Ini ada, kemarin aku dikasih tahu ternyata paketan bukan silver, gold button aku sudah nyampe. Langsung kita unboxing guys. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, like dan komen, dan jangan lupa follow sosial media aku di sini. Nah, kita bakal unboxing nih kemarin guys yang silver buttonnya ya guys ya. Nih, dia tuh silver buttonnya kayak gini guys. Ini udah aku unboxing, ada di sini unboxingnya ya. Nih dia tuh dari YouTube-nya langsung guys, langsung dari luar negeri. Nah, semoga aja aku bisa dapat diamond button guys yang ini. Tuh. Jadi kita unboxing ini, kalau silver button-nya tuh kayak gini guys. Tuh, ini enggak ada emasnya ya. Ini penghargaan karena aku sudah mencapai 100.000 subscriber. Nah, kita bakal nyobain unboxing yang gold buttonnya. Karena silver button udah aku unboxing kemarin, sekarang untuk hari ini aku bakal unboxing gold button. Dan aku sangat deg-degan karena aku sangat bahagia karena bisa mendapatkan 1 juta subscriber. Nah, kita misikan dulu guys ya, supaya lebih estetik ya guys ya. Kita misikan dulu. Nah, ini kita buka dulu, tapi untuk porsinya ini gede banget guys, kayak gini bentuknya. Kalau aku berdiri kelihatan nggak, masih di frame? Masih ya. Nah, dia tuh bentuknya kayak gini guys. Dia bentuknya kayak gini, gede banget ketimbang yang silver button tadi. Ini kita langsung unboxing ya. Ini kita buka dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah, aku nggak nyangka bisa di titik ini ya guys ya, bisa mendapatkan gold button. Bismillah, ini harus pelan-pelan ya guys. Dan ini kemarin aku tuh bingung mau kirimnya tuh kemana, ke Kalimantan, ke Sulawesi atau ke Jakarta. Ternyata aku belum balik ke Sulawesi, ke Kalimantan. Jadi aku kirimnya ke Jakarta. Nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Isikan dulu. Tren. Siapa yang di sini deg-degan? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Teng-teng-teng-teng. Oh my god. Oh my god. Oh belum guys. Tentang. Oh my god. Jadi bentuknya kayak gini. Coba kak, deket kak sini kak. Kameramennya coba dilihat guys. Ini kita dapet apa ini guys? Bahasa Inggris. Tolong diartikan ya. Yang ininya bahasa Inggris. Terus tuh kita dapet langsung dari YouTube CEO-nya nih guys. Oh my god, ini bakal aku tampilkan nanti di Sulawesi guys, di kampungku guys nih. Bahasa Inggris cuma aku nggak tahu. Oh, ini pasti artinya karena tulisannya on million subscriber mission, berarti congratulations, berarti selamat Anda mendapatkan 1 juta subscriber dan ini apresiasi dari YouTube. Pasti kayak gitu artinya guys. Oh my god. Aduh, oh my god. Lihat guys. Astrinda Basri, kita unboxing lagi guys. Oh my god, oh my god. Wow, ini berat banget. Oh, di bawahnya ada ini juga guys, kayak di silver button kemarin tuh tulisan kayak gini. Nih guys, kita buka. Oh my god. Nah, ini dia untuk unboxing gold buttonnya. Ini guys, bentuknya silver, nggak tahu ini emas apa enggak ya. Tapi dia dibentuknya ini di dalamnya kayak ada cermin, jadi ada pantulan gitu. Jadi kalau mau berkaca di sini, oh my god, glowing banget muka aku di sini ya guys ya. Nah, ini dia. Pokoknya buat teman-teman yang udah support aku mulai perjalanan aku tuh tahun 2017, itu aku jadi konten kreator dan aku ketemu sama editor aku, dia nyuruh aku bikin konten di YouTube dan alhasil sampai tahun 2017, dari tahun 2017 sampai 2023 aku sudah bertahap dapatkan silver button, dapatkan gold button, dan akhirnya cita-cita aku untuk tahun ini dapat gold button. Padahal aku kemarin itu beranggapan tahun depannya, ternyata tahun ini aku sudah dapat gold button. Alhamdulillah, makanya itu kita nggak tahu rezekinya orang guys. Tiba-tiba banyak subscribe YouTube aku karena isi konten YouTube aku sebentar guys. Banget guys. Karena isinya konten YouTube aku itu apa kak?
itu isi konten aku tuh tempat wisata, vlog, atau bisa review-review apa gitu makanan, semuanya guys, pokoknya aku kerjain. Paling banyak di sana aku biasanya review tempat wisata. Jadi kalau misalnya teman-teman cari rekomendasi tempat wisata yang ada di Kalimantan, kalian bisa kunjungin YouTube aku, karena di situ udah aku review. Dan aku juga bekerja sama dengan dinas pariwisata yang ada di Kutai Kartanegara untuk mempromosikan tempat wisata yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ini penasaran, kalian bisa cek YouTube aku, perjalanan YouTube-nya Kak Asri dari tahun 2017 sampai ke tahun 2023. Ini aku sangat-sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tuanya Asri, Bapak Basri dan Ibu Hajiah Sisa. Terus tuh terima kasih buat keluarganya Asri dan teman-teman sahabat Asrinda dan teman-teman yang sering nonton kontennya Asri. Terima kasih banyak atas supportnya. Supportnya itu walaupun tidak berbentuk materi, tapi dengan support subscribe, like, komen dan sambil nonton, itu aku sangat-sangat bersyukur dan terima kasih banyak atas kalian yang udah mendukung aku dari nol. Dan mudahan dengan adanya gold button ini, nanti kedepannya YouTube aku berkembang dengan pesat dan juga aku bakal promosikan tempat wisata yang ada di Indonesia. Jadi buat kalian nih yang penasaran, Kak Asri bikin konten ini dong, bikin konten prank dong atau apa, nanti kalian bisa komen di bawah, bisa request apa aja. Pokoknya buat teman-teman yang udah nonton YouTube aku dari nol sampai sekarang, terima kasih banyak. Aduh, aku nggak bisa kata-kata apa lagi. Di sini aku mau tampilkan kedua YouTube aku karena udah aku unboxing tadi guys. Mohon maaf tadi ada kesalahan jatuh-jatuh produk gitu ya. Nih, kita susun dulu ya guys. Bentar guys. Oh my god, ini berat banget, kayaknya ada satu tong kali ya. Kayak kapal montong dong. Nih kita simpan, nanti kita bakal kirim ke Sulawesi. Kita ambil lagi ya tadi ya. Bentar guys. Nah, jadi gini guys. Ini perbandingannya ya, kalian bisa lihat ini gede banget tuh. Nih perbandingannya antara YouTube Gold buttonnya sama Silver buttonnya. Gedenya kayak gini guys, bedanya antara dua kali lipatnya dari Silver button. Makanya nih buat teman-teman yang pemula ataupun teman-teman yang baru memulai untuk menjadi YouTuber, kalian boleh banget refreshing, karena semua yang kita lakukan, aktivitas apa yang kita lakukan itu semuanya bisa jadi konten. Jadi kayak ada in my life, atau kalian suka masak-masak, kalian bisa bikin konten masak-masak. Atau kalian nih suka traveling, kalian bikin aja kayak aku traveling. Biasanya aku juga traveling sama keluarga. Nah, aku bakal insyaallah tahun depan atau tahun depan deh aku bakal traveling ke Indonesia, ke seluruh Indonesia. Tapi doakan nanti di bulan 12 aku bakal ke Malaysia, aku bakal explore juga Malaysia. Jadi buat kalian supportnya, terima kasih untuk silver buttonnya dan gold buttonnya. Semoga kalian suka sama konten-konten aku. Terima kasih juga buat Kak Iqbal dan istri, dan juga Kak Apsari yang sering kameramenin aku. Jadi dari aku 2017 itu guys, aku di kameramenin itu sama Kak Apsari. Jadi aku tuh gak pernah ngambil kameramen lain, pokoknya cuma kita berdua aja kalau mau bikin konten. Nah buat kalian penasaran, kalian nonton terus YouTube aku, jangan lupa subscribe, like dan komen. Terus tuh apa ya aku deg-degan mau nangis guys. Ya udah deh, kayak gitu aja deh, karena aku mau majang ini di kamar atas. Jadi jangan lupa follow ya, ingat follow sosmed aku di sini, subscribe, like dan komen. Bye bye.